Adik-adik, sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bersyukur, kami boleh berkumpul walaupun melalui online ini. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami ya, dan berikan hati yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, biar lebih semangat lagi, kakak mau ajak kita untuk mengangkat satu pujian, Big or Small. Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Seekor kambing tengah duduk termenung. Ia merasa sedih saat ia dan anak-anaknya mencari makan di padang rumput. Salah satu anaknya ditangkap oleh serigala. Sebenarnya, induk kambing sudah berkali-kali berganti tempat untuk mencari makan. Tetapi, kemanapun ia pergi, pasti serigala dapat mengejarnya. Kita harus mencari tempat tinggal baru, agar serigala tidak terus-menerus memburu kita. Mau pindah kemana? Selama kita masih di daratan ini, serigala akan tetap berhasil memburu kita. Bagaimana jika kita hidup di atas tebing itu? Meskipun tidak ada rumput, tapi masih ada lumut di sana. Kita bisa makan lumut. Tebing itu kan sangat tinggi. Bagaimana bisa kita sampai ke sana? Semua kambing pun terdiam. Pada sore hari, induk kambing mencoba memanjat tebing. Tetapi ia gagal. Induk kambing terjatuh. Namun induk kambing tak pernah menyerah. Ia mencoba lagi dan lagi. Setiap hari, induk kambing berusaha memanjat tebing. Akhirnya, berkat usahanya yang gigih, induk kambing mempunyai cara untuk naik ke puncak tebing. Ia langsung meminta kawanan kambing untuk mengikuti jejaknya. Sesampainya di atas tebing, para kambing merasa takjub. Ternyata, pemandangan di atas tebing sangat indah. Mereka bisa melihat apapun di bawah, termasuk padang rumput tempat mereka biasa makan.
Keesokan harinya, serigala merasa sangat lapar. Ia hendak mencari mangsa di padang rumput. Serigala tahu, jika sore sudah tiba, itu artinya banyak kambing berada di sana. Tapi, begitu ia sampai ke padang rumput, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada rumput yang tertiup angin. Hei serigala, kami datang sini. Mendengar ada yang memanggil, serigala pun mencari asal suara. Alangkah terkejutnya serigala saat melihat para kambing berada di atas tebing. Jika kamu ingin memakan kami, naiklah ke atas tebing ini. Teriak induk kambing. Serigala pun mencoba naik ke atas tebing. Satu kali naik, gagal. Dua kali naik, juga gagal. Serigala itu putus asa. Ia tak mau mencoba lagi. Akhirnya, serigala mencari makan di tempat lain. Sementara kawanan kambing hidup aman di atas tebing. Adik-adik, hari ini aktivitas kita membuat biodata kreatif. Nah, adik-adik dipersilakan untuk mengikuti format yang kakak berikan ya. Adik-adik dibolehkan untuk menggunakan pensil warna ataupun menambahkan ornamen lainnya. Dibuat sekreatif mungkin ya. Oke? Nah, adik-adik, gimana ceritanya tadi? Seru bukan? Seru banget pastikan. Adik-adik, kita harus seperti induk kambing ya yang terus berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kita juga harus berusaha mencapai setiap cita-cita kita. Siap? Siap, Kak. Yeay. Nah, adik-adik, kakak ada ayat emas untuk adik-adik semua. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu. Adik-adik, sekian minggu ceria kita. Kita mau tutup di dalam doa. Kak Alu yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai minggu ceria. Tuhan, kami yakin kami semua diberkati melalui minggu ceria ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Dadah. Dadah.